kita sudah melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum ya, sementara dengan mengamankan pelaku ya, dari hasil laporan dari orang tua korban, sebagaimana kronologis kejadian yang bisa dilihat di CCTV, yang rekaman CCTV yang sudah viral beredar di media sosial. Kemudian kita sudah mengamankan pelaku dan sudah meminta keterangan dari yang bersangkutan maupun orang tua yang bersangkutan. Kemudian dari hasil pemeriksaan memang masih perlu langkah-langkah pemeriksaan lanjutan, karena diduga mungkin terlapor ini mengalami gangguan kejiwaan. Ini juga dikuatkan dari keterangan yang bersangkutan sendiri, di mana dalam pada saat melakukan perbuatan tersebut dilandasi karena mendapatkan bisikan dari makhluk halus. Kemudian juga berkuat dengan keterangan dari ibunya, yang mana bahwa memang sejak kecil yang bersangkutan mengalami agak sedikit kelainan jiwa. Tapi untuk pelaku secara kondisi fisik dalam keadaan baik-baik saja, tapi untuk psikisnya mungkin kita masih menunggu hasil pemeriksaan. Dan kemudian sekarang pelaku juga masih terkonfirmasi positif ya COVID, sehingga sementara kita isolasi di rumah sakit. Rumah sakit jiwa ya teman-teman. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.